Intan di dunia seni dan modeling sudah muncul sejak Revindia Karina duduk di bangku sekolah menengah. Di usianya yang masih 23 tahun, banyak penghargaan yang telah diraih. Mulai dari penari terbaik Festival Bedoyo se-Jawa Timur, Duta Pariwisata Jawa Timur, Putri Bahari Indonesia Lingkungan Hidup, sampai menyabet predikat Miss Global Beauty Queen International 2017. Baru-baru ini Revindia kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional dengan masuk top 10 Miss Tourism Queen International 2018 di Thailand. Selain aktif mengikuti kontes, gadis asal Sidoarjo ini juga sedang meniti karirnya sebagai presenter televisi. Kawan, saya Revindia Karina. Jangan lupa simak talk show Muda Luar Biasa pada Rabu 7 November 2018 jam 7 malam. Hanya di FM 100 Radio Suara Surabaya.